السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. الحمد لله بشكر قدر الله سبحانه وتعالى dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah di atas jemputan daripada pihak masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi ilmu yang kita sama-sama kongsi pada malam ini. Mau nak bicara malam ni daripada dua ayat Quranul Karim sahaja. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Fajr, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, wa'amma idza mabtalahu faqadara 'alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Baik, dua ayat ni Allah Ta'ala sebut dalam suratul Buruj, ayat nombor 15 dan ayat nombor 16. Ayat ni secara menyeluruh dan secara kesimpulannya nak royak kita bahawa kaya yang kita ada ni bukan tanda Allah Ta'ala muliakan kita, dan miskin bukan tanda Allah Ta'ala hina kita. Dua kali, kekayaan yang kita ada bukan bererti orang itu mulia. Dan susah orang itu boleh tu bukan bererti orang itu jadi hina. Baik, kita tengok sosok gapo dia tu hina royak. Sebab kesusahan dan kekayaan ni merupakan benda yang Allah Subhanahu wa taala buat kepada manusia. Manusia nak pada kaya dan manusia tak sia pada susah. Tapi Allah Taala beri kedua-dua atas muka dunia. Ada hak kaya dan ada hak susah. Adakah kau sekalian? Di antara banyaknya kerosakan akidah zaman ini apabila seseorang itu tak percaya bahawa khairihi wa syarrihi min Allah, baik dan buruk ni mari pada Allah. Bila terjadinya manusia tidak beriman dengan khairihi wa syarrihi ni,
baik dengan buruk ni, apabila manusia ditimpa dengan musibah. Bila ada musibah yang Allah Ta'ala bagi, seorang manusia tu derah nak pecah beriman kepada kita panggil qada dan qadar. Ada yang salah ke orang, tak nampak salah dia. Ada yang salah ke diri sendiri, siapa tak boleh nak hidup dalam keadaan lagu tu, bunuh diri. Kerana tanggung malu banyak dah lalu, siapa tak boleh nak jumpa dengan orang. Sebenarnya kita semua ni pelakon yang Allah Ta'ala pentaskan dalam drama dia. Cuma Allah Ta'ala beri kepada manusia ni pilihan. Selepas tu hawi hidayah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran kepada dia, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dua kali aku tunjuk padamu wahai manusia, dua kali. Inna hadainahu sabila, sama ada munak jadi imma syakira ataupun wa imma kafura. Allah Ta'ala sebut dulu, inna hadaina, aku hidayah kamu, tunjuk kamu. Kena kirim nabinya dengan ada ilmunya supaya manusia gerak di atas orang panggil manhaj yang betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasul Ridha. Ramai akhir zaman ni ramai kena tipu dengan ujian. Ramai orang kena tipu dengan ujian. Mari nyakit tak boleh redha dengan nyakit. Mari susah tak boleh redha dengan susah. Mari senang tak boleh bersyukur dengan senang. Oh, Allah Ta'ala beri sakit ni ujian tu hari COVID. Tak ada salah-salah lagi. Bapak sebut semalam bahawa saya kita hak buat umrah ni, travel umrah ni, Allahu Akbar. Ada syarikat tu 8 juta. Dia patut kena bayar 8-16 juta, patut bayar dulu 8 juta untuk haji. Apa? Haji tak jalan. Jalan juga haji, haji dah. Kau tahu bukan? Hak tu tak ada wisa pun tak apa tu. Jadi dia tak posit dulu separuh, nak bayar separuh. Piti tu tidak burn, tapi untuk tahun depan dia kata. Gak tahun depan kawan ni tak dulu nak mengaku boleh rolling modal. Selok situ. Syarikat-syarikat nak rolling modal terpaksa mula-mula jadi syarikat travel, lepas tu dah jadi syarikat makanan pula. Habis nego wak ngom biskut raya ngom kambing perak macam-macam. Kih gapo? Kih COVID hok melanda ni. Aku bawa orang Mekah cukup-cukup terasa. Saya sangat kita lah, kita tidak besar sangat syarikat. Tapi nak oyak bui bahawa uji Allah Taala. Kat serabut perut belakang masuk masjid kat tulis nama. Teh suhu. Masuk pasar raya tulis nama, masuk kedai tulis nama. Nenek, masuk kedai tulis nama. Betul lah kedai ke buje, nyambik nombor telefon ke dia. Ni mesej. Tak kita kan? Ha, bahaya zaman ni. Jangan letak nombor telefon sebenarnya. Tak boleh kira orang okay, ni. Nak ayak bui hidup. Dalam keadaan lagu tu, yang manusia tak asih lagu tu. Tapi tu hewi juga. Di antara hak tu hebui, kaya dengan susah. Baik, kita tengok apa dia tu nak ayak layak. Ya, pertama sekali. Kalau kita tengok ayat nombor 15 ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak wayak pada kita bahawa dia ayat 55 nombor 16, Allah nak beritahu jiwa hak tenang dia boleh bersabar dan bersyukur dalam kesusahan dan kesenangan dunia. So ayat 15 tu sebut gapo? Fa ammal insan idza mabtalah rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Fa amma
apabila adapun manusia bila Allah Ta'ala uji dia, lalu dia dimuliakan dan diberikan kesenangan, maka dia tak nampak Tuhan. Sebaliknya dia kata, Tuhanku lebih memuliakan aku. Dia sebut perkataan Tuhan itu, tapi sebenarnya bukan sebut dengan hati, sebut dengan mulut. Sebut untuk rakyat bahawa ni sabit aku mulia ni sebab Allah Ta'ala beri. Dalam Quran ni, bila Allah Ta'ala mula dengan fa depan, fa amma, maksud ayat Tuhan rakyat mesti ada kaitan dengan ayat yang lepas. Tuhan boleh sebut amma saja, tapi boleh sebut fa amma, ada word fa sebuti, Allah Ta'ala nak kait dengan ayat sebelum ni, kerana ayat sebelum ni Allah Ta'ala sebut tentang golongan yang melampau, orang yang memberontak hidup atas muka dunia. Allah Ta'ala beritahu sebelum pada ni, jiwa masyarakat yang jadi berontak tu kerana masyarakat jadi punah tu asal mari daripada mana? Daripada individu tu punah dia rasa. Belum pada ayat ni Allah Ta'ala sebut ha cerita masyarakat rasa. Dalam ayat ni tu heroyak, bermulanya masyarakat rasa tu mari daripada individu tu hak punah. Individu ni makna apa kita lah. Kita duk kulih masyarakat lah ni, tak kita ni? Rosaknya masyarakat lah ni. Duk joget, gapo masuk lah telefon, orang panggil. Nanti apa dah? TikTok. Ha, tu dia. Tahu ke tak, pakcik? Bukan klepek kuih, bukan pedok ni. Dah lah. Budak muda-muda tahu lah nanti apa TikTok ni. Duk joget dalam tu, orang tinanya, orang jatanya, macam-macam lah. Zaman lo ni. Jadi, pokok ustaz ni terpaksa ada juga begitu. Bukan nak tengok tin. No. Kita buat kuliah pula situ. Tengok Instagramnya. Pok ustaz kena ada Instagram juga untuk sampaikan kuliah. Dengan Facebooknya, pok ustaz kena ada Facebook juga. Kena ikut, bukan ikut Yahudi gapo ikut dia, tak, tapi ikut dalam keadaan kita nak rakyat Islam, nak rakyat agama. Sebab Islam ni bukan hak siapa-siapa, bukan hak siapa-siapa Islam, bukan hak demo, bukan hak puak demo, hak semua Islam, hak kita belakang. Gak Yahudi ni dia tidak akan duduk dia atas muka dunia ni, duduk saja, tak, dia ada kerja dia buat. Sebab Allah Ta'ala telah tanam sifat Yahudi ni bermusuh dengan Islam. La tajidanna sa'adawatan lilladhina amanul yahuda walladhina asyraku. Allah Ta'ala sebut, sungguhnya permusuhan yang kuat orang Yahudi, walladhina asyraku, dia juga orang yang syirik pada Allah Ta'ala. Siapa dia? Musyrikin Mekah hak syirik, dia juga musyrikin hak zaman kita pun. Orang ni dengan orang beriman dia bermusuh mana? Dia akan buat gapo dah supaya kita jadi orang yang ikut. Tak ikut sikit, tak ikut banyak pun ikut sikit, tak apa dah. Pasal kenal ke dia. Pasal kenal ke dia. Apatah lagi zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman lo ni, kita nak cari ilmu, boleh cari dalam YouTube ada, dalam Facebook ada belakang. Tapi syaratnya ilmu tu siapa kena ke Nabi SAW. Kalau ilmu duk main makrifat, duk main karut-karut pun tak salah. Gapo tak tahu. Sungguh. Ada segebilangan kita ni, minta maaf lah. Suka mana dengar kata-kata manusia lebih pada kata-kata Nabi. Duk ngaji kita. Hok kata-kata manusia. Bah, manusia pun tak apa, ustaz ulama, iyalah. Tapi ada benda hok bercanggah dengan hadis Nabi, yang tak boleh pakai. Contoh kalau kita ngaji, kita kita tasawuf tinggi-tinggi kan, dia mau waktu bi ayat, dia mau kata pok-pok kita ni, kita kena hidup atas muka dunia, kalau kita cekera ke, kalau kita mati hari ni, esok rumah kita gum utuh. Kita dengar Allah, anak murid pula masya Allah, tok guru pejam mata rapak buka dak kabar-kabar jenderal. Kena ke dak ayat tu? Tak kena dengan hadis Nabi. Nabi kata kalau mu tahu kiamat esok, benih duk tangimu, mu tanih.
Kena tak dengan ayat tadi? Ulama kata tadi tak kena, maka kalam ulama itu tidak boleh dipakai. Sebab tu ambo seorang ulama atas muka dunia ni, Syahid Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti. Doktor Syahid Ramadan Al-Buti ni dia syarah Hikam Ibnu Athaillah. Orang tahu belakang kita Hikam Ibnu Athaillah ni sahulah. Mengaji kita Hikam, mengaji kita Hikam. Tapi menariknya Syekh Buti ni dia syarah Hikam Ibnu Athaillah dengan hadis Nabi. Ya ayat lalu, hak ni betul, hak ni salah. Hak ni boleh pakai, hak ni tak boleh pakai. Baru dulu kita ni duk syok orang kata-kata orang tu, tak sempat lupa ke hadis Nabi. Siapa terlupa kali Nabi supa gini lah bawa cerita sokmu. Orang hok syok ngaji ngaji belagu. Ngaji belagu kan? Habis tu wow dia cari untuk ngaji belagu. Molek lah ngaji Quran belagu, tapi tafsir tak pandai sokal. Ayat Quran tak pandai sokal. Tapi kalau dia pandai lagu, pas pandai tafsir pula, lagu tu kena letak dengan ayat dia. Orang dengar pun, orang hok dengar pun bahasa lain. Sebab apa? Ayat tu kena dengan lagu. Tapi orang nak belajar lagu dengan apa, orang kata tak sah pergi mengaji dengan orang lain. Mungkin kedeku ilmu. Kita pergi suruh dia mengaji tafsir dulu. Apa kita tak, tak cara mana tafsir-tafsir. Nah, tak panggil tu. Wallazina amanu. Rubik orang merah ni. Ketuk belah-belah kat bawah. Tarik jawab-jawab ni dah kita kena. Lepas tu gapo dia hok demo boleh, boleh lah ilmu tu, tapi ilmu nak suruh pahal Quran tu tak boleh. Hok tu tak sah, kita tak sah lah kita. Kita nak suruh biar orang pahal Quran. Biar ngerti Quran. Allah Taala kata ibtila fa ammal insana, Allah Taala sebut tadi fa amma al insan, semua lah kita belako insan. Insan makna manusia. Mana tu yang sebut ni perangai manusia. Tak kira siapa dia, India ke mana ke, perangai manusia. Sebut kata manusia tidak bewok, ini perangai dia. Kecuali bewok. Mampu tengah jalan kok say. Tadi ada seko lain mari tadi. Lain-lain. Ha tu tak kira. Ha ni al-insan. Al-insan mendahak lupa. Nisian mendahak lupa. Manusia ni jadi lupa. Fa ammal insanu idza apabila mabtalahu, dia diuji. Perkata ibtila ujian. Allah Subhanahu wa taala guna perkata ibtila ni kepada Nabi Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Tu Allah taala guna. Wa idh ibtala Ibrahim, dan apabila aku uji Ibrahim dengan beberapa perintah. Tuhan uji Ibrahim dengan beberapa perintah. Tapi Ibrahim dia boleh buat belakang Tuhan uji. Ibrahim, mungkin dakwah ke ayahmu, pergi. Kalau kita baca dalam ayat tadi, rakaat kedua. Ibrahim royak ke ayah dia. Berapa kali ya Ibrahim royak? Yang pertama dia tanya ayah dia. Ima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. Ayah dia sembah gapo, bagi hak tak boleh dengar, tak boleh klik, tak boleh gapo, beli manfaat bodak sembah gapo, bapa dia ni. Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilm. Ayah, ambo ni ada ilmu. Tu hewi kambo. Fattabi'ni ittiba', ikut kami. Ikut saya. Ahdika siratan sawiyya. Saya tunjuk ayah jalan molek. Ya abati la ta'budi syaitan. Ayah jangan sembah syaitan. Dia tak kata jangan sembah berhala, jangan sembah syaitan. Sebab apa dia kata begitu? Kerana syaitan lah asuk biar sembah berhala ni. Sebab tu manusia paling cerdik, nama doktor kau, profesor kau, menanti apa nama pun, tapi pergi sembah berhala, dia lah manusia paling bodoh sekali. Dengar kau liberal marah ni. Ah, dia kata jangan sebut lagu tu, masyarakat majmuk, masyarakat majmuk peduli. Apa aku majmuk tak majmuk pun. Barang salah tu kan? Nak kata salah. Ibrahim nak cokeh hotok orang dia tu. Nak cokeh hotok kaum dia tu. Itu yang dia royak tu. Kaum dia tanya, hal fa'alta ya Ibrahim? Membuat aku Ibrahim habis kutuk kata, habis beralun. Boleh jawab mudah. Dia tanya, besar. Kapok datangnya dia. Apa tanya kita? Maksud dah kaum dia tak tanya, besar. Kalau tanya, bodoh nak.
Aja terang tanya, enggak deh. Kau dia kita tanya, siapa dia awak abin? Ah oh, bodoh napa. Tak ada apa-apa kecek batu. Kecek batu. Israel berat tak bui kecek lagu tu. Tak bui. Bapa, oh, kita nak menyamo rata ke agama. Sama rata ke mana? Tak serupa. Tak serupa kita Islam ni ada akidah dia. Kita dia tak ada akidah dia. Dia kata tak boleh. Dia kecil hati dia. Kalau kecil hati dia sebenarnya orang Islam. Kita apa baru tak kecil hati. Muka bumi ni untuk orang Islam. Muka untuk orang kapi tu. Tak boleh. Dua orang kapi datang muka dunia. Lepas tu masuk neraka. Mampu kerah situ dia ni. Ayo. Tidak nak perang nak oya. Nak kata kena. Ha, nak buat nak roi sangat. Nak roi sangat kau orang kapi. Gitu muh lah. Nak roi. Banyak kena orang politik di wakil jalan kuning. Orang politik. Sari dua ni nak pilih hari raya Sabah harus cukup gelih. Calon daripada satu parti tu nak jadi ketua menteri Sabah. Duduk dalam gereja. Aku duduk baca wawah macam nanti apa aku tak ketik. Oh, ya. Surah gapa baca tak tahu lah. Pada diri dia baca. Duduk main muzik. Gogeng muzik. Baca dengan muzik. Baca dengan muzik. Itu orang majusi, orang Kristian. Batu amu maruh menang orang selawat dengan muzik tu. Nama majlis berselawat. Gogeng. Gendek. Selawat lagu mana? Gendek. Kata lagu tu. Kata Wahabi. Payuh. Bismillah. Maaf lah. Tapi merah. Nak panggil dah. Nak buat wadah. Dia boleh pergi masuk dalam gereja tu. Wawah. Dengan 2-3-4 orang lagi. Nak mau klik dalam tu. Tu ada. Pakai kelubung ke apa. Majlis. Tak tahu majlis. Majlis. Ugamu lah maknanya. Bismillah. Sebab nak sokongan politik. Ha berat juga lagu tu. Ha pernah. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut ibtila ujian. Allah Ta'ala uji Ibrahim. So, Allah Ta'ala uji kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat-berat tu hai uji. Dan kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, amal insanu idza mabtalahu. Kalimah min duk depan ditambah pada ayat ni. Allah nak cerita apa tok min tu kerana nak cerita beberapa jenis manusia. Ya Allah Taala menduga dia, uji dia dengan uji yang berat-berat. Lain orang lain uji, tak serupa. Kau kuat iman, kau kuat uji. Ha, bila hamba sebut gitu kita duk mikir, biar tak kuat iman pun uji berat. Jangan duk mikir popok ni lagu tu. Nah, bukan maksud lagu tu. Berat ujian Allah Ta'ala bui. Kau yang meningkat keimanan kita. Kau yang meningkat ada ujian. Manusia tak boleh hidup dengan goya kaki gitu saja tak. Tuhan sebut lagi lah soal Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas, adakah manusia suka duduk goyah kaki cukup mengaku beriman? Tak. Hum la yuftanun, sehingga aku uji kamu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan Tuhan telah uji orang yang sebelum daripada kita ni. Allah Ta'ala nak tengok manusia. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaku. Hak betul-betul percaya ke Tuhan. Wala ya'lamannal kadhibin. Hak mana hak bohong pada Allah Ta'ala. Sebab akidah-akidah ni pasal percaya, yakin. Tak payah mikir. Mikir-mikir ni bagai lain. Akidah tak payah mikir. Nak mikir banyak gapo kita ngaji yakin. Ngaji yakin. Ngaji yakin. Jadi pusing banyak doa tak apa. Kita ngaji ilmu akidah ni duk pusing rata. Kok mana nak royak tak tahu. Duk main ho-ha-ho-ha dengan anak murid. Pahal ke tak? Tak pahal. Let go jawab. Padahal tak pahal. Padahal ngaji akidah ni, tok guru royak, baca ayat Quran hadis, yakin. Gitu dah. Adakah kita mempunyai masalah nak yakin? Tak. Semua kau boleh yakin. Maka ni pula perlu pada keyakinan Allah Subhanahu wa Taala royak pada kita semua bahawa aku uji kamu nak suruh tengok punya akidah betul ke tak ataupun bohong akidah kamu. Baik. Orang ni bila Allah Taala beri nikmat ke dia,
akrama, dia kata. Nikmat ni Allah Ta'ala beri padaku. Dia sebut lagu tu tu bukan dia bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah, maksudnya begini. Tengok aku tu hewi kaya, tu hewi senang, aku tak maya pun. Maya dak. Dengan ngajar dak. Dak gini lelah, lelah, lelah gini. Tapi kaya. Jak kita dak ambil contoh pula dengan orang hak lagu tu. Dak berasa pelik pula. Pelik ya dia apa? Oh maya bedak tapi kaya. Kita dak maya sejik kemari ni oi letihlah cari rezeki. Ha, ada orang sebut lagu tu. Kerana nilai dia, kaya tu mulia. Mulia pada pandangan manusia, tapi di sisi Allah, sekeping pun tak ada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala beri kepada dia tadi kakak, Tuhan beri kepada dia tu, semata-mata untuk apa? Untuk uji, harta-harta ni uji ya. Tuhan beri pada kita. Contoh Allah sebut sama bahawa, bila harta ni uji ya, sesak tak kena gaya dia makan kulit kita lain raka. Allahu akbar. Lepas tu tak boleh duduk dengan ada harta. Boleh. Apa sahabat mula kaya-kaya boleh pada kita lagi. Tak sedok kaya dapat kita ni tak kaya sikit abuk lah kita ni. Nak mana dengan sahabat? Tak sahabat tu bangun maya tengah malam belakang pak dia. Pecah pala-pala pekok dengan kaki. Hitai dahi-dahi semaya. Kaki ni pecah. Bekok kaki kih gapo dia lama maya. Ha, kita terhati imej dia lama kali maya dan oh menakai tak imej. Yo tak apa tak ada kerja. Nyopoh kat saya katanya tu imej. Tu imejnya hok lain tu pendek belaka cuma subuh tu dia baca panjang sikit mungkin Nabi baca panjang. Nah, masa hamba duk tugas majlis alwi mula subuh hamba baca selah, sekak selah. Selah sekak awak tahu dah lalu tak tu imej lama. Pak kita pula buat terawih kita buat dua sesi. Pahisa ni untuk anak maya semuka sekak, semuka sekak. Standard dah tu semuka sekak. Nguhak malam pukul tiga tu kita buat hatus juzuk setengah. Habis lah perokak. Ada kalau dua juzuk. Pakcik-pakcik mari. Alhamdulillah. Ada jiwa sahabat. Gaut-gaut pun mari. Anak ayah bui. Ada hak jenera belah maya pecah dinding-dinding. Alhamdulillah berdoa. Tapi mari nak ayak bui. Kita buat dua sesi daripada dulu sampai kau. Apa kau lah ni? Alhamdulillah. Nak maya lama, mari tengah malam. Nak maya sementar-sementar ya, mari lepas hisap. Sahabat dah maya lama. Dah berlaku buat dia dengan berzikir, dengan berapa dah berlaku. Buat kita tak ada sahabat. Nak duduk pergi sama. Tak kaya kaya pun. Nah, tak ada kaya pun boleh lah makan lah, boleh nyipai seribu sebulan. Ha, kira senang dah tu, boleh nyipai seribu sebulan. Tapi sahabat ni harta juta-juta tu. Sahabat bukan kategori kaya. Az-Zubair ibn Awam, ayah pada Abdullah bin Zubair, dikira-kira harta dia dina berapa-berapa, 5.2 juta harta. Bukan sahabat orang kaya. Tak sekaya Uthman ibn Affan. Tak sekaya Umar bin Khattab. Tak sekaya Abu Bakar. Dah. Kaya dia nak 5.2 juta. Apa? Nak kat tangan nak tengok dalam ni. Ada ke tak 5.2 juta je kat tangan nak tengok. Malu nak kat tangan takut orang minta sedekah rumah dia. Gitu kan? Ha, kalau ada buat senyap gitu ya. Tak ada sore habuk buat kita ada rezeki banyak tu. Kecuali orang kaya-kaya sungguh nu. Nah, pok kita berapa ada lebih? 120 ribu. Oh, tu menenggok dalam gitu. 120 ribu baru dah. Ha, nak ayak bui kita leke. Sahabat dia belaka ke dia. Kita tak ada sikit masa serupa 24 jam sama 24 jam. Ambo, pakai ini pening duk mikir. Sahabat buat lagu mana lepas dia? Rupa-rupanya. Ya pertama kita ambil dalil dulu. Walikulli syai'in 'indahu bimiqdar kasbu. Aku buat sesuatu ni mengikut qadar dia. Maknanya 24 jam sehari tu hari kita tak kira siapa pun cukup 24 jam. Jangan kata tak cukup. Ya pertama kepada ayat tadi balik. Allah Taala kata aku buat aku tahu qadar dia banyak mana.
Wa kafabina hasibin. Aku ni hok paling pandai kali hisap manusia. Kira manusia. Start daripada Tuhan awak mata manusia telinga, Tuhan tiup ruh, jadilah sore tu ada. Berapa lama masa anu ada ni perlu atas muka dunia? 24 jam Tuhan buat. Tuhan buat langit bumi dulu. Belum pada waktu ada. Tak gitu kan? Lepas tu tetap pula langit bumi ni ada, ada bumi ni, kitarah bumi ni, matahari semua ada. Inna iddatasyuhur. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah ni ada 12 bulan pula semua sekali. 12 bulan mengikut tahun Qamariyah ataupun Syamsiyah. Masihi ataupun Hijrah. 12 bulan belakang. Sehari 24 jam. Seminggu ada 7 hari. Sebulan 30 hari, kadang-kadang 31. Bulan Isnin ada 29, 30. Cukup untuk manusia hidup nak masuk syurga. Walaupun kita berasa 24 jam itu tak cukup. Tak cukup sebab apa? Sebab kita tak reti nak manage masa kita. Kita tak reti, tak reti. Acu kita buat sikit jadual hidup kita sehari-hari. Masa ngaji, masa cari rezeki. Dan dia tak ada tu apa? Ha, tak nak ada ke mana. Pagi minum air. Pukul 9 tu minum air pula. Pas sebelah minum air. Pukul minum air saja tu. Dah. 2 jam, 3 jam duduk situ dah. Habis masa situ dah. Ha? Lepas tu saya mari gotu goni gak Quran. Tak ada gapo, tak ada. Acu wak jadi wak kita. Lepas hasar baca Quran. Lepas hasar baca Quran. Kata mesej kesayang-sayang. Kalau nak mari rumah lepas hasar tak sah lah. Kalau ada kerja semua lepas hasar tiap-tiap hari. Pemulah tu guna aziz kan? Allahumma ghafir lahu. Bahasa baca Quran. Bahasa baca Quran. Mana pun dia duduk, siapa pun mari. Tak kira lah orang besar, orang kecil kau nak mari rumah dia. Bahasa belum pada habis pukul 9:30 duduk situ lah. Tunggu lah situ pun. Berapa? Masa dia dengan Tuhan dah. Bahasa siapa pukul 9:00? Pukul 9:30. Amba sebut arwah tu tu apa? Sebab dia boleh dijadikan contoh sebab mati dah. Kita tak tahu lagi. Apa dia? Ha, ada geduk sini weh. Bismillah. Kita ambil masa sikit. Baik. Sini bear dulu kau boleh sambung. Sambung. Ha, baik. Kalau bear dulu ya turun gear atas sedak lah. Nah, baik. Akrama dia panggil. Kedudukan tinggi. Semua tu uji Allah. Dia raya bahawa ini Allah Ta'ala bagi, tapi dah. Dia raya tu hebui, tapi nak raya tu hewi ke aku, walaupun aku ni tak pakai gawa, tapi tu hewi. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kepada dia tu, sanastadrijuhum min haisu la ya'lamu. Tuhan nak heret dia ke lembah neraka dalam keadaan dia tak khabar. Amba pernah raya dah kadek kakak. Belum pada kita boleh sekali hak kita nak, kita ni buat sungguh-sungguh minta dengan Tuhan hari-hari. Nak oyak tanda Tuhan wi sekali pada kita tu dia redha ke dia laknat kita. Lepas boleh benda kita nak tu, kita ke dekat dengan Tuhan ke kita ke jauh. Kalau kita ke jauh, ce Tuhan nak laknat kita bersama dengan apa kita boleh. Kalau Tuhan redha pada kita, kau kita boleh benda kita nak tu kita korkak dengan Tuhan. Tu Tuhan redha. Tu memang anugerah Tuhan bagi nikmat ke dia. Harta yang duduk di tangan orang mukmin, dia tidak akan lala dengan harta dia walaupun harta yang banyak. Kadang-kadang dia lupa harta dia. Walaupun kuasa duduk di tangan dia, segala-gala duduk di tangan dia, dia tidak lala dengan barang itu. Dia tetap dengan Tuhan. Itu tanda orang mukmin. Tapi mudah manusia nak jadi lalah dengan harta dia. Dengan kedudukan yang dia ada. Mudah manusia pergi kat tu. Dia tak pergi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekuatannya duduk mana? Baik, dia sebut situ. Kekuatan hak sebenarnya duduk pada bergantungnya kita dengan Allah Taala. Kalau kita kaya, kita gantung kuat dengan Allah. Dan kita tahu harta ni Allah Ta'ala bagi kita, nak uji kita, kita akan gunakan seluruh apa yang kita ada. Bukan wi belakang, bukan infak belakang, dah. Ada gear kita, gear keluarga kita. Tapi pengurusan tu pandai. Dia tak lalak sikit apuk pun benda tu. Tapi payah nak cari adik kakak zaman ni. Sungguh.
Mesyuarat habis pukul 9:30. Mayasa tak lagi. Mesyuarat projek besar ni. Gemari. Labuh habis berapa dah. Mesyuarat hari-hari. Semaya tala. Tu hewi ke tak? Bui. Lepas bui pula. Sibuk pula nak audit, nak buat tu, nak buat ni. Tala pula semaya. Kita sanggup letak tepi hak tu. Kita buhak kita dulu. Ini bukan perangai sahabat. Sahabat Nabi, hak tu hai dulu depan. Hak tu hai dulu depan. Barulah hak dia. Dia sanggup berhenti. Apa kerana tu hai suruh lagu ni? Berapa ramai manusia yang ada harta tapi membenihkan betul-betul harta dia. Ambo ambil contoh hak mati dah. Sulaiman Ar-Rajhi. Dr. Sulaiman Ar-Rajhi. Ar-Rajhi Bank. Ar-Rajhi Bank. Dia belum dia mati, lesah dia. Hak ni yuwi kanak yatim, hak tu yuwi kanak dia, hak tu yuwi kanak dia, hak tu yuwi kanak dia. Habis licin. Dalam poket dia ni tak ada gapa piti. Bayar makan gapa ustaz. Anak dia pegang dia pula. Mungkin dia tu wadah masa tu. Anak dia pegang dia pula. Kita takut belakang. Nak wikan anak takut apa. Hey, anak kita mungkin tu wadah mapuh. Dia kata. Siapa suruh mu minta panjang umur? Pakcik. Jangan nak minta panjang umur. Eh panjang umur berdoa menyusah korek sungguh. Susah tu sebenarnya pun lebih sore tu panjang umur tu menyusah menang okay. Pelatih orang tu Perdana Menteri panok pulak bakal tu bukan Malaysia ni Venezuela cerita tak kata kena hidup lama-lama tapi tak beri manfaat okay. Payah pasal juga kita ni minta gapa orang Melayu minta dua kala panjang umur moh rezeki panjang umur moh rezeki tu ni minta tu eh. Sedangkan kita minta umur dengan Tuhan ya Allah mumpuilah amal aku biar cukup dengan umur aku. Tak kira lah umur berapa pun tu. Biar cukup amal. Pas nak mati umur berapa pun ikut pergi. Tak apa. Asalkan aku mati tu boleh syurga. Aku mah di situ. Nak mati umur 50. 50 lagi asal boleh syurga. Tiap-tiap. Nespu syabai panjang umur rezeki. Panjang umur rezeki. Minta. Oh, berapa dia pok kita ni? Panjang umur nak gimana? Jawab apa cik nak gimana? Lani, ni pakcik kecil mana ni, ramah ni, lani. Tak kata kata, aku panjang umur kau berat kecil mana ni. Yang surai pedulah, gotu, gol ni, macam-macam. Nah, anak panjang umur nak pergi mana, cakap, ya anak-anak perut, kau kita sesok. Weh, jangan main, anak-anak zaman lagi tak takut. Dan kita minta dengan Allah. Cara Nabi minta dengan Allah, kan? Apa sebut sama? Allahumma akfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Mudah Nabi minta. Allahumma agni. Ya Allah. Allahumma akfini. Ya Allah, telah cukup bagi halal. Siapa tak kena bagi halal. Wa agnini mu telah kaya ke aku. Siapa aku tak minta belakangmu. Nabi minta cukup. Umur begitu. Ya Allah. Mu cukupkanlah umurku dengan ketaatan kepadamu. Lepas tu, nak hati umur berapa, berikut daging. Allah subhanahu wa ta'ala wafakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selepas selesai tugas Nabi, jadi Nabi. Kalau Nabi minta panjang umur lagi, boleh ke tak? Boleh, doa Nabi berkena. Dah, Nabi diberi pilihan. Tu yang Nabi jawab nak mati. Badar rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Nak jumpa Tuhan. Sebab apa diberi pilihan nak mati kalau nak jumpa Tuhan? Boleh minta nak jumpa Tuhan daripada hidup. Nak hidup kalau jumpa Tuhan, minta nak jumpa Tuhan. Kalau buat kita ada ke mana? Malaikat mari, makcik. Hidup pun nak mati ni. Terjawab buat kita katalah ke mana? Tak sih mati, tak sih. Apa nak hidup lagi? Banyak benda lagi tak selesai. Bini pun tak ada dua orang lagi. Dah kata? Oh. Manusia ni tak pernah cukup dengan apa yang Tuhan beri. Tak rasa cukup. Sebab terjadi lagu tu. Pas hari-hari, nafsu ni, nafsu tak pernah kecil manis. Nafsu tak pernah gaut. Dia tak pernah darah tinggi. Dia kena nyakit lain. Nyakit hak tubuh kita ni. Hak dia tinggi, kecil manis, gapa tu. Nyakit hak luar kita. Nyakit hak dah leh, hak parut. Nyakit jahil.
Paling besar kali nyakit jahil. Jahil tak berasa diri itu jahil. Tak berasa diri itu reti. Lepas tu tak ngaji. Bapa berasa reti. Berasa reti. Waktu orang Madinah, orang Ansar, dia berasa beruntung ada Nabi. Tu yang dia pergi kelih Nabi. Masa Nabi duduk Mekah, belum hijrah lagi dia kelih Nabi, dia tengok. Dia tengok mata, telinga, rambut, lagu ni aja lah. Dah dia kata dengan ngaji mula. Bukan dia ngaji pun, Yahudi dah. Dia dengar-dengar gitu ya. Bukan ngaji supaya ada kakak duduk depan. Dah. Dia duduk-duduk tepi gitu. Tapi dia reti. Bukan mana kata duduk luar tu reti pada hodal ni. Silap-silap pahala dia kata-kata. Nak ya, orang Ansar. Walaupun dia dengar gitu ya, tapi dia ambil perhatian. Jadi buat kita yang jadi supaya Yahudi tu. Duk dalam majlis tu kat baca Nabi akhir zaman tapi tak reti maksud dia. Bukan tak reti buat-buat tak reti. Ha ni apa nak kena ni? Puak kita ni jangan jadi supaya Yahudi. Tolak gapo Nabi raya. Tak sih Nabi raya. Orang Ansar rasa beruntungnya ada Nabi, dia panggil Nabi mari. Rasulullah duk kapo hamba. Rasulullah dijemput gi kapo dia. Bukan Rasul ni pelarian. Pada sore mulut celupa rakyat tu. Rasulullah pelari ya. Elak dia kata boleh pelari ya. Pelari ya supaya rohinya gitu pelari ya. Orang dah Nabi kita. Bapa yang sebut pelari ya. King ngaji dengan Yahudi. Sungguh. Sebab tulis saya orientalis ya tulis. Bahawa Rasulullah ni pelari ya. Dia nak menyamakan Rasulullah supaya dengan pemimpin Mahatma Gandhi, Mao Zedong, Abraham Lincoln. Hai, bukan orang paco tu. Bukan orang cekok tu Mahatma Gandhi tu. Orang India ni. Dia nak serupa Nabi, serupa Mahatma Gandhi. Nabi serupa Mao Zedong. Seorang pemimpin yang bagus. Tu je hak dia nak. Seorang Nabi, minta maaf. Patu ya putar kok si tu. Kerana dia nak nampak Nabi seorang pemimpin yang bagus. Tu dia kata Nabi pelari ya. Berjaya membina kredibiliti diri dia, watak dia berjaya bina sebab tahu orang kenal ke dia. Itu semua tulisan orientalis belaka, bukan tulisan daripada agama kita lah gitu. Lepas tu gapo tu dia kata so akraman, dia kata oh mulia dia. Allah Ta'ala sambung wa amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Sikit lagi Allah Ta'ala kata latih tak apa lama tu. Ha? Lebih 10 minit tak apa. Sejak tu doa juga bahasa. Lah. Kalau pelih tu dia sekak tu je bolehnya. Tapi apa tak latih alhamdulillah lah. Semaya ada walaupun mari tu okey lah. Kita ketak mana lah walaupun sobok sejadah. Kalau pelih ni sobok sejadah. Dijaga sebab kita sepadan dengan Kedah ni. Ada setengah-setengah masjid tu masuk. Enggak tutup. Tengah maya tutup itu. Mari lambat, mari luar. Apa-apa tak sombong. Nah, mari luar, mari luar. Apa-apa, kita sibuk orang masuk, tak ada tulis nama ke apa. Waktu aku tak menang lah. Tapi Kelantan ni, alhamdulillah. Allah Ta'ala jaga lagi setakat ni. Baik. Allah Ta'ala uji pula. Hak ni uji lagu mana? Bila teh uji, teh sekat rezeki dia. Dia kata ke apa? Fayaqulu Rabbi ahanan. Dia kata, Tuhan hina aku dah. Tuhan hina dia. Padahal masa dia jadi kaya, masa dia senang, masa Tuhan win nikmat, dia tak ingat pun nikmat tu mari Tuhan. Dia royak juga mari nikmat ni, tapi nak royak bahawa aku ni tak taat pada Allah pun Tuhan win juga lagu ni. Nampak kata? Hasil lagi tadi, hak ni pula, bila mari susah jumpa dia, dia pun katak kepala dia, Allah buat apalah Tuhan win lagu ni. Buat apalah, putus hasil, putus pah dengan Tuhan. Sebab tu amat nak pesan dengan amat dan akak semua. Kita ni, Allah Ta'ala guna ni perkataan. Faqadara alaihi rizqah. Allah Ta'ala guna perkataan qadar. Bermaksud itu memang perancangan Allah. Tadi, wa ammal insan, fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu faakramahu. Wa amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Allah Ta'ala guna perkataan qadar. Bermaksud memang perancangnya Allah. Allah Ta'ala tentu sepanjang hidup dia banyak ni. Dia tetapkan banyak ni. Sejak daripada dia lahir sampai dia mati banyak ni.
Sebab apa Tuhan koyak gitu? Baik. Nego mana tak sibuki? Deh. Orang yang nego dengan marketing, dengan gapo waktu bik saklab, gapo nego siap. Tiba-tiba tu hewi rugi. Seorang peniaga ni tak ada pun rugi dalam hati dia. Tak ada dalam kamu dia rugi, tak nak untung saja. Jalak ke kalau hak nego sini dah ni? Tak ada kata dia menego mak. Nego tapi nego gitu rugi sok mau tak apalah asal kena nego. Putih wajah ni rugi ke mana makan modal sama deposit sama ni ne? Ha, kita nak supaya nego tu apa kita buat strategi nego lah panggil nak gitu buat sebab apa nak kepada utung kabar-kabar pah tu hari rugi tu ujian. Tapi manusia tak kabar itu ujian. Bila rugi tu dia salah diri dia, dia salah ke Tuhan. Dia tak pandai nak kawal dan menguruh emosi hidup dia ni yang menyebabkan dia ni rasa putus asa. Jadi cerita ke orang jadi tak ngadu pada Allah Ta'ala. First, hak pertama sekali kita kena ngadu pada Allah lah. Sebab Nabi kita ajarlah betul. Oh ya ke Tuhan. Apa-apa dia hak rugi, dia untung, mari ke dia. Kita buat lagu mana marketing. Bukan Tuhan kata nak rugi, nak buat lagu mana. Tapi Tuhan nak tengok kita usaha kita lagu-lagu tu. So ya kita boleh pala otak kita. Allah Ta'ala tak zalim. Dia tak zalim pada manusia. Tak. Dia bui tu ada sebab. Dia tarik pun ada sebab juga. Tuhan tak buat zalim. Buat nyanyi kok gedak. Tuhan tak buat nyanyi. Tapi kita duk kata bahawa seolah-olah Tuhan ni zalim. Tak banyak ni mau Allah buat apa lah lagu ni. Allah buat apa lah mari COVID berapa. Kita nak buat lagu mana? Kita buat lagu mana cua ya? Ambo lah, ambo peribadi ambo. Tak selesa mana? Semaya jengge. Tak selesa ke? Tak selesa. Tak selesa. Sebab Nabi kata, fa'inna taswiyata sufuh minta manus salah. Karena rapat soh tu kesempurna semaya. Tapi, keluar ijtihad, keluar rukunya kata kena jengge. Apa? Sebab gitu. Pada yang mau kata pulak lagu mana ni? Pasar raya tak ada jengge pun. Kedah tak ada pun. Naik ferry, naik gapa mana aku tahu. Tidak aku menteri. Kalau menteri aku jawab dah. Kalau aku mana dia ni? Ha tu jawab period. Kita mana tahu kita tidak menteri tanya ulul amri lagu mana? Mengada suruh lagu tu. Ya ikut siapa? Wallahu a'lam. Tak lesa lah. Kau ni semayang enggak berlaku. Allah akbar. Kau ada SHT banyak semua. Hak rapat pun SHT duduk main rapat dah. Hak enggak lagu ni. Kau lah. Kau basic kau tu ni cok ni. Kau tu ni cok ni. Kau depan tengok. Oh, cuma sejadah dia boleh lah. Tengok sejadah dia. Beli mana dia kata sejadah. Itu email waktu duha habis dah tu. Oil mak duha bilici dia duit bayi sejadah dia. Tak tengok. Dah. Tu, nak buat aku mana? Amor ingat, aku tahu lah apa kata. Amor pernah pergi ikut tu sekali semaya Jumaat. Sejadah kala-kala gini ni. Orang apa aku tunggu balik waktu. Sejadah dia balik. Dia balik kau ni. Berkali ganggu semaya boleh jadi kalah-kalah banyak-banyak. Boleh jadilah. Nah, kita duk tengok boleh jadi. Sungguh. Sebab tu ambo tak boleh main geng telefon tak boleh main. Ambo duk royak. Sebab apa? Okey, tu ada juga jenis puah-puah main geng telefon, main geng susu-susu batu macam-macam. Lah. Ambo tak boleh main. Sebab apa? Duk tengok semaya tu duk bila kering. Dia kata tak ada pasal aku ni. Tak ada pasal. Ambo tengah uninstall tu tak ada lah telefon kita gay lah gitu. Dah, kata ustaz tak baik gay waktu biar tak main pun. Dia marilah maya dia tokeng lagi. Adik kakak lagu mana tak tahu lah. Tu ganggu pada semaya kita dah. Kalau aku boleh sejadah kita comel sokala berlaku lagi molek. Kalau nak kala pun tak apa, tapi tidak mengganggu semaya kita. Dan tidak mengganggu semaya orang lain. Nah, dia tak ganggu semaya orang lain. Sebab semaya-semaya ni kita nak ngadak Tuhan. Sukanya kita bila Allah Ta'ala panggil kita dengan perkataan hayya 'alas salah, Tuhan panggil, suka kita. Sebab apa? Kih Allah Ta'ala panggil kita. Dan kita nak buang dengan dia, nak kecek dengan dia, dengan kecek amolek. Dan kecek lebih kurang. Kecek amolek dengan Tuhan. Dan semua baca-baca semaya tu mulai-mulai berlaku. Tak ada yang tak mulai. Mula dengan fatihahnya, puji Tuhannya. Mula dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, waladzalim. Atau baca surahnya, wakuk sujudnya. Semua perkataan puji Tuhan berlaku. Apa? Sukanya apabila gajah panggil kita.
istilah raja panggil kita, kita suka, kita nak oyak belakang ke dia. Tuan aku panggil saya, Allah sukanya saya, tuan aku buat apa, Allah boleh makan ini satu pun harga besar lah. Tu kita ngeraja, kita tak ada salah gapo pun dia masuk-masuk. Apa tuan aku? Ada salah dia? Tak ada, tapi kena minta apa dulu, pesen dia. Kita nak Tuhan ni buat main-main. Dok gini oi. Masalah nasrah atau mustahil. Kalau tak oi makhluk Allah. Rima ke bewok tak tahu ngang mulut wang. Makai wah kedah pula orang sebelah kata Allah nak apa sebelah. Nyopoh sebelah ni. Nyopoh pak lebar yugo ni nyopoh sebelah ni. Kecek-kecek raja lagu tu lagu mana. Aja kata dia mau sihat aku. Sihat tu aku makan dulu lagi kota baru. Batu gi wow. Aja kata mu ni mampu ketung lah ke mana. Nguak depan aku ni. Mau main orang Thailand lah. Ada seorang tu dia cerita kepada kata. Dengar raja Thailand nak dulu. Kalau kita nak klik tu kita kena tunduk. Kecek. Kak, kita nak klik tu. Kita duduk gitu. Nak klik kita tunduk sekali. Pak kita tu pula. Klik lah tunduk sekali. Kau dia raja dia tu support dewa lagi ngakok gi agama dia ngakok duduk bengah pedak semua lagi nak ngung mak tapat dia lah dia kan dah kita balik-balik ke Tuhan lagu tu balik-balik bah makan nasi ngebodoh berapa bau pengah-pengah baju bau kasih ngelik ke Allah buat bulut tiup sabar duk berasa kau Tuhan pelahak lah terima dia tu. Ya, Tuhan pelahak mana nak terima semayang mu lagu tu. Dah, Tuhan tak pelahak sikit abuk ni. Mu jadi kapir kau semayang lagu tu. Kau nak semak menerakau, nerakau lah mu ni. Kita anak ke Tuhan ni. Sebab tu nyakit ni. Amal insana idha mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu. Wa amma idha mabtalahu faqada alaih rizqah fayaku rabbi ahana. Dua penyakit ni lah manusia hadut dan jiwa manusia ni. Bila dia rasa mulia, dia tak ingat ke Tuhan. Dan bila dia rasa susah, dia berasa bahawa benda ni Allah Tuhan buat aku gini bakpo. Dan nilai dia mulianya orang kerana dia kaya. Dan kalau dia susah orang tak kira ke dia. Islam tak ajar. Tak ajar. Dan kalau kita tengok sekali ayat ni sesuai dengan budaya orang Arab gitu kalau orang biasa lah. Ambo panggil pergi Mekah adalah bawa ut-ut orang panggil. Gaharu tu kan. Kita pergi dengan sahabat kita sekali. Gini Jeddah tu. Gini Jeddah. Gini syarikat Umsa. Gini. Amba pakai gini. Pakai gini. Jubah biasa lah. Pakai dalam kebaya tutup pala merah tu. Nampak pun arak lah sikit. Gini. Tapi pakai selipar. Perih-perih begitu lah. Sender-sender tak agak kasut. Gini dengan sahabat. Sahabat tu dia pakai gaspek mata hitam. Cocok gitu dia punya tu. Dia punya got to the pen, selendek dia tu kan cocok gitu. Mahu kasut ke lah. Kata nak pergi nikah nak pergi mana ni, kita tanya dia. Dia kata nak pergi situ. Bapa? Oh dia kata kalau pakai mu ni kata molek dah pakai gini, tapi kalau pakai super ni tak layak ke dia, tak layak ke dia. Oh mau kata pasal tu tak percaya lagi. Kau payah sungguh gigi. Dia tanya saya, dia kata, khodemu kau besar boleh khodemu. Minyak kita tak pergi ke jarak, kata, pas. Dia kata, aku khodemu. Dia kata, kita di khodem dia, ya, kau pergi seorang hitam, habasah mana, ni mari ni. Kalau gerai, aku nak pulak pala. Besar boleh, kata, boleh, orang tak lawa dia mulai. Kata, kita khodem dia. Mana nyanyi, kena gitu, ya, kita. Mau ya bu ini lagi dia, bu dia putih banyak. Mau itu ngok egahnya, ngok kasut putih. Baru lah nak kira cara. Baru nak kira cara begitu begini. Allah. Jadi kalau kita tengok sini ayat ni, jelas lah kita paham boleh. Bila mari kita pak, oh jelas sungguh, main perangai manusia. Sebab tu orang nego ni kadang-kadang dia guna kereta besar. Tak nak putih mana, kereta ni sewa sehari.
nak kena apa yang dia ni, produk dia ni, dia sewa BMW siapa-siapa pun mari parking, nak syarah berok tengok ambil buat 3 bulan nego nutup BMW duduk depan oi kapal tengah ngangor nele helio jadi dia duduk bawa motor lapu ikat ke got tu kocok sama ngetangir pun parking sing duduk main gitulah. Oh dia duduk syarah ni kat bukan main kereta besar ni tu strategi dia. Sebab apa nilai kita? Kita nampak situ duduk dia. Sebab apa kereta besar dia ni? Mari gitu, mari gini. Apa nak uya kita, nak uya anak kita pun kita kuasa dia ni. Kereta besar, seni anak aku pada akal batuk, tak kaya buat batuk. Dah, mohon kereta besar sungguh. Tapi kita nak uya anak kita buat sebab apa? Sebab dia kaya gitu. Bukan nilai agama. Nilai agama, walaupun mu hidup heret teng pun makan jaga-jaga pun, tapi mu jaya jadi hamba Allah, Tuhan lebih pandai daripada walaupun hidup senang sikit apa Tuhan tak pandai pada harta dia kalau dia tu deraka pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya penutup deraka pada malam ni. Allahu akbar. Tadi saya malam-malam ultih. Allah ni dia bagi kepada kita satu ketetapan yang semua kita kena terima. Semua kita kena reti dan semua kita kena ada balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasar pada apa yang Allah Taala sebut dalam Quran, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Tuhan uji kamu dengan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kata sahaja tu inna lillahi tu. Bukan kata sahaja, tapi biar duduklah hati bahawa semuanya Allah Ta'ala. Tuhan nak ambil bila-bila boleh berlaku. Sorak pun tak ada hak kita. Kulit kita ni, bukan maknanya orang jaga kulit, tapi kulit boleh kecek dengan Tuhan seksa. Bagi pihak Allah, bukan bagi pihak kita, nak dakwa kita. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Manusia tertanya-tanya, kulit apa yang muduk royak ke Tuhan berlaku? Apa ki hak dia? Bukan hak kita. Kulit ni orang jaga, gatal sikit. Orang cari ubat kulit. Nenek, gapo tengah panas duduk, mari duduk tengah tu. Kalau duduk tengah-tengah panas, gapo jenis maksalah jemur tengah panas tu nenek. Ya pakar, apa panggil gapo dah? Hah? Tahu kok maksalah tu sebut aku tak reti. Dalam botol kuning tu. So polosion beli di Watson ada lah nenek. Tak muka, tak siwi panas bahaya bakar api tu. Bahaya bakar matahari tu. Orang pakar kau tu. Kulit ni orang jaga, tapi kulit pun Allah Ta'ala, apakah daya. Jadi mana hak kita? Illa man atallaha biqalbin salim. Hak boleh balik pada Allah dengan qalbin salim, dengan hati hak selamat, akidah hak molek, biar ikut sunnah Nabi SAW. Orang nak kata apa kata? Sunnah Nabi kita pergi, apa mati kita pergi sunnah Nabi. Ngaji, ya, biar tahu sunnah Nabi. Kalau tak ngaji sunnah Nabi, kita nak ngaji apa dia juga, ya. Hak Nabi sekarang, hak tinggal pada kita. Orang okay, duk kaluk dajah tak tubik, dajah tak tubik lagi, dajah tubik kedok kalau tubik lagi, duk kaluk dengan dajah. Ada dah anak-anak dajah dah tiga ekor. Tubik lama dah eh. Dah gitu kan? Kau cerita hadis palsu, kau duk rayak barang-barang tak eh, kau barang-barang tak soheh tu dajah belakang. Siapa kata? Imam Malik kata. Imam Malik kata dajjal, kazzab. Kau mana orang bohong Nabi, Nabi tak rayak dia rayak, Nabi tak buat dia buat dia tu dajjal. Pak kita duk ngaji dengan dajjal lah. Kau ngaji hak Nabi. Ha, kita kena ngaji hak Nabi. Bawa lah. Itu bila sebut ni. Oh ni hadis Bukhari. Oh ni hadis Muslim. Oh ni Ibnu Majah. Oh ni hadis Sahih. Kat masjid cekok kita ni. Allah. Ustaz Hakimi mai hidup mengajar. Mula nafsa bagi hadis. Tak tengok dua tiga. Tak tu ngaji. Oh ni orang pakar-pakar hadis saja. Tak kita kena ni. Oh, kita ngaji lah. Gitu ya. Nak yang ngaji. Turun kubur. Kita tak ngaji. Kat nak jawab kan. Pengamat malaikat. Pengamat malaikat. Kita tak pernah. Bui 50 ya pun bayar air dia. Kalau pernah belanja roti cana sutih, tak apa dah. Pernah mari nak tapal, eh, roti cana mau bayar mula. Roti telur pula tu. Nak nak tapal kita. Boleh kira, ni dia pun kita tak kena. Nah, pakat belaku pun kita insyaAllah. Sekadar itulah aku lakukan lihada. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa'ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil'imah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala sahbihi ajma'in. Belum akhirnya ayat sekarang tutup dulu.